Wallahu a'lam bissawab wa ilal marji wal ma'ab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Surat Ali Imran ayat 77, Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang berani merubah kitab Allah, merubah hukum Allah, merubah perjanjian Allah, berani sumpah atas nama Allah. Untuk apa? Mereka tujuannya untuk mencari keuntungan duniawiyah. Mereka merubah sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka penuh kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yashtaruna, yang membeli mereka, yakni menggantikan mereka bi'ahdillah dengan janji Allah kepada mereka pada iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan amanat. Harusnya mereka itu iman kepada Nabi, tapi mereka robah, mereka tidak iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya mereka melaksanakan amanat, menunaikan amanat, tapi mereka khianat terhadap amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aymanihim, dengan sumpah-sumpah mereka kepada Allah, berdusta atas nama Allah, menjual nama Allah untuk menghasilkan kepentingan duniawiyah, untuk menghasilkan keuntungan duniawiyah. Mereka berani mengatasnamakan Allah, menjual nama Allah. Apa ancaman dari Allah? Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum. Mereka orang-orang Yahudi dan sebangsanya yang berani merubah hukum Allah, merubah kitab Allah, berani sumpah atas nama Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak ada bagian di akhiratnya. Artinya mereka tidak mendapatkan kenikmatan kelak di akhiratnya, karena mereka sudah ya berdusta mengatasnamakan Allah. Mereka tidak iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka robah sifat Nabi yang sempurna, yang agung, mereka robah. Nah, ini bahaya. Orang-orang yang berani merubah hukum Allah, hati-hati, Allah sudah ancam siapapun mereka, apapun pangkat mereka, kalau mereka berani merubah hukum Allah, hati-hati, Allah sudah ancam. Ulaika la khalaqa lahum. Mereka tidak akan mendapatkan kenikmatan fil akhirah, di akhirat. Memang sekarang enak di dunia, karena jabatannya, umpamanya, karena kekayaannya, umpamanya, tapi ada akhirat, ibadallah. Hati-hati ya, ada akhir. Ayuna ngeunah senang, begitu hos sakarat dirinya mulai siksaan Allah. Namun manehna ngarobah kana hukum Allah, teu percaya kana hukum Allah, langgeng dina siksaan Allah. Langgeng dina siksaan Allah. Selama-lamanya dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi peringatan kepada kita muslimin, hati-hati ya, kita sekalian hati-hati, jangan sampai kita terpengaruh gara-gara urusan dunia, akhirnya kita berani mengatasnamakan Allah dengan berdusta. Jangan ya. Atau gara-gara hukum, karena urusan duniawiyah, kita berani merubah hukum Allah. Kata Allah haram, ya sudah, gak usah dirubah, ketentuan Allah seperti itu. Nah, orang-orang yang berani merubah hukum Allah, ketetapan Allah yang sudah ditentukan oleh Allah, lalu mereka tidak bertobat, lalu mereka mati, maka tidak mendapatkan kebaikan di akhiratnya. Kenikmatan akhirat tidak akan tercapai kelak di akhirat. Ngimpi eta jelema rek pangih jeung kenikmatan akhirat. Ngimpi eta jelema rek pangih jeung kasenangan akhirat. Moal
ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, mereka tidak ada bagian kebaikan kenikmatan di akhiratnya. Na'udzubillah min wa la yukallimuhumullah, dan Allah sangat murka kepada mereka. Allah murka, Allah marah kepada mereka, orang-orang yang berani menukarkan hukum-hukum Allah dengan ya dengan nilai yang sedikit dari dunia. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati, jangan kita sampai berani bermaksiat gara-gara mengharap kenikmatan dunyawiyah. Ulah urang ayeuna wani ngajualnya, ngajual naon, ngajual iman atau ngaruksak iman gara-gara urusan dun. Ulah, jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai kita mencari keuntungan dunia dengan cara yang dilarang oleh Allah. Masih banyak jalan yang diridhai oleh Allah cara mencari kenikmatan dunia. Nah, yang kedua, orang tersebut mendapatkan ya murka yang sangat dari Allah. Yang ketiga, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak merahmatinya pada hari kiamat. Ya, Allah tidak memandang kepada mereka dengan pandangan kasih sayang pada kiamatnya. Muhadipikanya ku pangeran di akhiratna, ya, dina poe kiamatna. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosanya. Walahum adzabun alim, bagi mereka siksaan yang amat pedih. Kadenya urang ulah tutupi ka wani gara-gara urusan dunia akhirna ngalakonan maksiat. Ulah di dunia moalila, beungharna ge moalila, sangsarana ge moalila di dunia mah. Ke sangsara nu lila mah di akhirat. Nikmat nu lila mah ke di akhirat. Ya, jadi ini menjadi pelajaran untuk kita, jangan sampai kita berani-berani ya menukarkan, artinya melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah gara-gara ingin menghasilkan urusan dunia. Cari dunia silahkan, tapi dengan cara yang benar, yang baik, yang diajarkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari murka Allah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari azab Allah fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.